Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Insyaallah kita dapat teruskan semula siri kajian kita tentang makna mahabbatullah wa rasulih. Kita telah dan sedang akan membicarakan bab yang ke-8. Lihat yang ada buku, bab yang ke-8, muka surat 33. Apa yang telah kita pelajari sama dalam bab 8 ini, si yang pertama dahulu, yakni kita telah pelajari sama tentang siapa orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian pertama dahulu. Beberapa definisi yang telah diberikan oleh ulama-ulama silam telah kita pelajari sama. Yang tak kalah menariknya, ta'rif, definisi, pengertian takwa yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Mohon di pahami betul definisi takwa ini, kerana jika kita telah menjalani kehidupan sesuai dengan paling tidak takrif definisi takwa yang telah diberikan oleh ulama-ulama silam, maka kita bolehlah bergelar orang-orang yang muttaqin, yang menurut janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan sentiasa mengasihi dan mencintainya. Itu yang pertama. Kemudian kita juga telah pelajari tentang ayat pertama dalam bab ini, Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ayat ini saya jelaskan dari aspek bahwa ketakwaan orang yang bertakwa itu rupanya ada beberapa tingkatan, ada beberapa martabah.
ada tingkatan yang paling rendah, hinggalah tingkatan yang paling tinggi. Ini saya sampaikan karena berdasarkan firman Allah sendiri di dalam surah Hujurat ayat 13 itu, Allah berfirman, "Atqakum, inna akramakum indallahi atqakum," yang paling takwa. Bila Allah kata yang paling takwa daripada kamu, maknanya dari sekian orang yang bertakwa, walaupun orang ini layak dipanggil takwa, takwa, dia sudah bertakwa, takwa. Maknanya ada yang paling bertakwa. Orang yang telah mencapai ketakwaan yang paling tinggi. Itu yang kemudian ulama memahami bahwa takwa ini ada tingkatan-tingkatan. Dan itu juga telah kita pelajari, ya, mulai daripada yang paling rendah, ya, yang paling tinggi. Ada yang memahaminya, ya, mudah, difahami. Contohnya, Abdul Aziz bin Bas memahami tingkat takwa itu hanya ada tiga. Orang mukmin yang bertakwa itu hanya ada tiga tingkatan, kata Abdul Aziz bin Bas. Berdasarkan surah Fatir ayat 32. Jadi orang bertakwa, orang mukmin yang zalim, dia masuk kategori takwa tetapi tingkat yang paling rendah. Karena masih diberi gelaran zalim. Bermakna masih banyak mungkin perintah yang belum dilakukan. Dan masih ada juga larangan Allah yang belum ditinggalkan. Sehingga dipanggil zalim. Naik sikit, yakni muktasid. Muktasid. Yang sederhana. Pertengahan. Rendah pun tidak, tinggi pun tidak. Jadi tingkat ketakwaannya hanya, ya minta maaf dalam bahasa pasarnya, cukup makan. Karena yang dilakukan hanya yang wajib-wajib sahaja, yang sunat tidak dibuat. Yang ditinggalkan hanya yang diharamkan sahaja. Sementara yang makruh tidak. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, yakni sabiqun khairat, itu paling tinggi, paling sempurna, karena dia bukan sekadar puas dengan melakukan yang difardukan sahaja, tapi dia juga bersungguh-sungguh melakukan benda yang sunnah. Dia tidak mencukupkan diri hanya dengan meninggalkan benda-benda yang diharamkan sahaja, tapi juga bersungguh-sungguh meninggalkan yang dimakruhkan, hatta perkara yang harus sekalipun, yang mubah sekalipun, dia akan tinggalkan jika ia yakini, jika ia yakin bahwa melakukannya tidak mendatangkan manfaat. Benda harus pun ditinggalkan. Jika ia yakin, kalau aku buat pun, apa manfaat yang aku dapat? Itu takwa paling tinggi. Berdasarkan Fatir 32, kata Abdul Aziz bin Bas. Walaupun juga ada yang lain, seperti mana Ibnu Qayyim, ya, yang telah kita pelajari sama, ada takwa yang paling rendah, yakni hanya menjaga hati dan juga anggota tubuh badan daripada perkara-perkara yang diharamkan. Itu saja. Itu paling rendah.
Tingkatan dua, yang menjaga hati dan juga anggota tubuh daripada melakukan yang makruh. Bukan sekadar yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Dan yang ketiga, al-hamiyah al-fudul malayani. Jaga hati dan juga anggota tubuh badan daripada melakukan perkara yang berlebih-lebihan. Menjaga diri pada melakukan perkara yang berlebih-lebihan sedangkan ianya tidak memberi apa-apa manfaat. Ini kata Ibnu Qayyim. Ada lain lagi yang seperti mana telah kita sampaikan. Ibnu Juzi umpamanya, darjah takwa ada. Tingkat takwa ada lima. Kalau seseorang hanya menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan yang menyebabkan ia nanti jadi kafir, menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan yang mengakibatkan ia jadi kafir. Nah, ini maqamul Islam. Ini takwa maqam orang Islam. Sudah. Karena dia sungguh-sungguh memastikan dirinya tidak melakukan perkara yang menjadikan dia jadi kafir. Ini takwa maqamul Islam. Jika seseorang itu menjaga diri daripada melakukan maksiat dan perkara-perkara yang dosa, ini maqam taubah namanya. Maqamnya sudah jadi maqam taubah. Tinggi, lebih tinggi daripada yang pertama. Dan yang ketiga, bukan sekadar menjaga diri daripada tak melakukan perkara yang haram, perkara dosa, tapi ia meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Itu lebih tinggi tingkat ketakwaannya. Sebab ini namanya maqamul wara'. Maqamul wara', kita telah pelajari bab wara', zuhud dan wara'. Orang wara' yang ini orang meninggalkan syubhat. Bukan meninggalkan yang haram. Yang meninggalkan yang haram wajib, jelaslah. Orang wara' itu tinggal perkara yang syubhat. Lebih tinggi, lebih susah kan? Tapi ada lebih tinggi lagi, yang keempat. Bukan sedia meninggalkan yang syubhat, bahkan meninggalkan yang harus. Benda yang mubah, yang harus pun ditinggalkan. Jika melakukannya tidak mendatangkan manfaat. Saya kata di Bukhari, tidur malam itu harus. Apalagi sudah sembahyang Isya. Sudah sembahyang sunat tentang Isya. Sudah witir. Tidur harus. Bangun waktu subuh tidak ada masalah. Tapi dia tidak melakukannya. Dia meninggalkan tidur, maknanya dia jaga. Walaupun itu sunnah. Karena dia ingin melakukan ibadah-ibadah yang lain. Meninggalkan makanan, makan. Itu harus. Tapi, tak apalah makan sikit aja lah. Untuk hilang rasa lapar. Bukan untuk kenyang. Apalagi kalau makan berlebihan nanti tidak elok. Sentiasa makannya. Hanya sekadar yang diperlukan oleh sulbinya, kata Nabi. Itu maqam zuhud. Maqam zuhud. Bukan tinggal dunia. Ya. Apakah itu martabat tingkatan takwa yang tinggi? Belum. Ada yang kelima. Paling atas. Yattaqi khuduru ghairillahi ala qalbi. Sentiasa menjaga dirinya. Melindungi dirinya. Jangan ada selain Allah yang menguasai hatinya. Bahasa mudahnya ya, tapi jangan dipahami secara harfiah. Bahasa mudahnya,
Dia hanya merelakan dan ingin memastikan hanya Allah sahaja yang ada dalam hatinya. Semuanya letak luar. Tidak ada tempat bagi selain Allah ada dalam hatinya. Karena hatinya hanya diserahkan, dipersembahkan untuk Dia. Inilah maqam musyahadah. Paling tinggi itu. Jadi ada maqam Islam, takwa. Yang paling rendah maqam Islam. Atasnya maqam taubah. Nomor tiga, maqam wara. Nomor empat, maqam zuhud. Paling atas maqam musyahadah. Yang Nabi nyatakan itulah, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat. Wah, itu musyahadah. Jika belum mampu, yakinlah Allah melihatmu. Itu muraqabah. Itu paling tinggi. Usahakan melihat. Solat, ya hanya nampak Allah. Ibaratnya. Bekerja, hanya nampak Allah. Hanya untuk Allah. Betul-betul musyahadah. Dan itu tentu tidak mudah. Ringkas kata, karena Allah berfirman, yang paling takwa daripada kamu, yang paling mulia, yakni yang paling takwa, bermakna takwa itu ada tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi martabat atau tingkatan ketakwaannya, maka semakin tinggilah tingkatan muttaqinnya. Semakin tinggi tingkatan muttaqinnya, darjah muttaqin, semakin besarlah mahabbah Allah kepadanya. Artinya, mahabbah Allah kepada hambanya ini tinggi ke rendah, banyak ke sikit, kuat ke lemah, bergantung pada tingkatan ketakwaan seorang hamba itu kepada Allah. Allah hanya akan bagi cintanya kepada hambanya sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba itu. Dan yang diminta ini, permintaan ini maksudnya permintaan dengan perbuatannya, bukan ucapan ya. Kalau permintaan dengan ucapan, ya semua orang mau Allah mencintai kita 100%. Ya Allah, cintailah olehmu agar diri ini 100%, ya Allah. Limpahkan rahmat 100%. Jangan ada kurang sikit, itu permintaan kita. Tapi apakah Allah kabulkan permintaan hamba sesuai dengan permintaan mulutnya, yang terucap daripada mulutnya? Tentu tidak. Kalaupun Allah kabulkan, yakni disesuaikan dengan perbuatannya, tindakannya. Sekarena takwa bukan sekadar ucapan. Ya mas kalian, itu ayat pertama. Mari sekarang kita pelajari ayat kedua, yakni awal surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Tengok muka surat 32. Di sini disenaraikan beberapa ciri orang-orang yang bertakwa. Bermakna kalau kita mempunyai ciri-ciri ini, ya layaklah kita dipanggil muttaqin. Bila telah bergelar muttaqin, maka Allah sayang kepada kita. Hubbullah itu ada. Dan bila orang sudah disayangi oleh Allah, semestinya, sewajibnya, ia merasa bertuah. Kata orang-orang yang hebat, kalau orang sudah disayangi oleh Allah, itulah orang yang paling beruntung, yang paling bahagia, walaupun mungkin dia sedang sakit. Bila Allah sudah sayang pada seorang hambanya, dialah orang yang paling beruntung, berjaya, bertuah, walaupun dia sedang miskin. Ya.
Katakanlah hanya hidupnya istilahnya hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Lebih lama sakitnya daripada sehatnya. Lebih lama susahnya daripada senangnya. Katalah dari segi duniawi seperti itu. Tapi bila Allah sudah sayang pada orang itu, Allah sudah ridha pada orang itu, itulah sebenarnya orang yang paling bertuah. Paling bertuah. Coba jemaah bacalah kisah ulama-ulama dan orang-orang dahulu. Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, Abi Hurairah, Abu Darda, Bilal bin Rabah, wah belum lagi ketika di Makkah ya, Ammar bin Yasir dan keluarganya, langsung lihat dari segi luaran, langsung orang-orang ini, mereka ini macam tak pernah merasai kesenangan hidup, walaupun sesaat. Jangankan nak melancong seperti kita hari ini, jangankan nak berkendaraan bertukar-tukar kereta seperti hari ini, nak makan pun susah, nak mendapatkan keperluan hidup pun susah. Ya, dilihat di luaran susahnya orang itu. Tapi orang-orang seperti ini, keluarga Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, walau ketika di Makkah dan juga masa pindah ke Madinah, Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari, ini orang-orang sangat dicintai oleh Allah. Allah sangat cinta dan mereka bahagia luar biasa. Yang melihat saja nampaknya susah, tapi yang merasakan itulah kebahagiaan. Dan bandingkan dengan katalah Walid bin Mughirah, kaya raya. Bandingkan dengan Abu Jahal, subhanallah, kaya raya. Bandingkan dengan Umayyah bin Khalaf, Ubayy bin Khalaf. Ini bukan orang, bukan sembarang orang. Darah keturunannya bangsawan. Sosioekonominya, golongan elit, hartawan. Orang yang ada kuasa, pengaruh, dan pengikut. Pastilah kalau dari segi zahir, ramai orang yang berkeinginan, iri. Senangnya Abu Jahal. Bahagianya lah Walid bin Mughirah dari segi zahir. Tapi dia sebenarnya orang yang paling rugi, paling menderita, minta maaf, paling celaka. Kenapa? Karena tidak mendapatkan mahabbah Allah. Nah, disinilah yang maksudnya yang perlu kita yakinkan diri kita. Betul bahwa yang ideal itu yakni zahir, bahagia macam-macam ada, kasih sayang Allah pun melimpah-limpah, itu yang ideal, betul. Tapi katakanlah, kalau seseorang itu disuruh memilih, katakanlah kita disuruh memilih oleh Allah. Pilih satu di antara dua. Bukan dua-duanya kata. Pilih hanya pilih satu. Wahai hambaku, fulan bin fulan. Pilih satu di antara dua. Aku punya dunia dan isinya. Aku boleh membahagiakan kamu, memenuhi segala permintaan kamu. Dan mungkin kamu akan puas dengannya. Tapi aku tak ridha tengok kamu. Aku tak sayang melihat kamu. Aku benci kamu. Ataupun aku sayang kepada kamu. Aku ridha kepada kamu. Aku suka kamu, wahai hambaku. Tapi keinginan-keinginan zahiriah kamu, itu aku tak berikanlah. Kamu ingin kaya, aku tak bagilah. Boleh makan, tapi ala kadarlah. Mungkin kamu lebih lama sakitnya daripada sehatnya. Aku kehendaki kamu lebih lama susahnya daripada senangnya dari segi zahir. Sekarang pilih. Hidup susah, lebih lama sakit, tapi aku sayang kamu, aku ridho kamu, aku suka kamu. Ataupun hidup senang, lenang, aku bagi macam-macam kamu nak, tapi aku benci kamu. Katakanlah kita disuruh memilih. Itulah maksud saya.
Tidak mudah kan kita bagaimana? Ya Allah, kami pilih dua-dualah. Pilih-pilih, kau bagilah kesenangan dunia macam-macam ada dan juga kau sayang. Memang. Masalah katakanlah Allah hanya suruh pilih satu dalam satu keadaan. Nah, di sinilah baru kita tahu sebenarnya takwa kita ini ikhlas atau tidak. Orang yang takwanya hanya ucapan pasti pilih yang pertama lah. Ya Allah, aku lebih suka macam-macam aku dapat. Apa aku minta tolong kabulkan. Adapun bahawa engkau ni suka atau tidak, itu tak kisahlah. Yang penting aku dapat banyak. Alhamdulillah. Orang yang benar-benar bertakwa, akhirat oriented. Ya Allah, rasanya lebih daripada cukup bila engkau sudah sayang kepada diri ini, sudah rido. Kalaupun aku mati kerana penyakit yang aku derita, tapi jika engkau telah menyayangi aku, telah rido aku, matiku yakni husnul khotimah, engkau terima ya Allah. Tapi sebaliknya, sungguh pun aku sehat walafiat. Segala kemauanku engkau berikan, tetapi engkau benci kepada aku, tidak rito kepada aku. Dan jika aku mati saat itu, saat senang, bukan mati saat susah, mati saat senang. Yang pertama tadi, mati karena tak makan, karena tak ada makanan. Yang ini, mati sebab makan. Mati karena makan. Ya Allah. Matinya suhul khotimah. Menderita sepanjang hayat. Nah, mari kita lihat. Ciri-ciri orang bertakwa. Menurut awal surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalika al-kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah Al-Kitab, yakni Al-Quran. Tiada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata, Quran petunjuk bagi orang bertakwa, muttaqin. Siapa orang bertakwa? Sebelum kita tanya mana-mana, tanya siapa-siapa? Tanya Al-Quran. Sebab Allah telah jelaskan sendiri. Kalau kita buat Quran petunjuk bagi orang bertakwa, ya Allah, siapa orang muttaqin itu? Allah jawab, orang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yani orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah, kedua. Dan mereka mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka menafkahkan. Dah tiga dah. Ciri muttaqin yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yakni Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, contohnya Zabur, Taurat dan Injil dan suhuf-suhuf yang lain. Yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan akhirat mereka yakin.
Bila ada lima itu, ayat selepasnya kan ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jelas sekali itu. Itu di awal surah Al-Baqarah. Orang-orang itu akan sentiasa berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Ulaika humul muflihun. Itu orang yang berjaya dunia akhirat. Muflihun itu berjaya dunia akhirat. Itu yang kata itulah orang paling bahagia. Bila ada sifat ini. Mungkin, saya kata, mungkin yang telah mempunyai lima sifat ini, saya kata, mungkin hidupnya lebih banyak susahnya daripada senangnya. Mungkin. Dalam berusaha lebih banyak ruginya daripada untungnya. Mungkin. Lebih lama sakitnya daripada sehatnya. Allahu Akbar. Bahkan mungkin ada yang telah punya sifat di masa hidupnya tak pernah punya tempat tinggal yang tetap. Karena tak mampu. Pindah landas sana, pindah sini, pindah. Itu pun kecil rumahnya. Tapi coba. Berapa banyak daripada kita, orang Muslim, yang secara ikhlas dan jujur menilai kejayaan dunia dan akhirat itu tanda arasnya, kayu pengukurnya, parameter dia adalah lima perkara ini. Coba. Yang secara ikhlas dan jujur dan secara benar. Oh, orang yang bahagia dunia akhirat, berjauhan akhirat, orang yang punya sifat lima ini, itu dua, tiga, nanti akan dijelaskan. Yakin itu tanda arasnya, itu ukurannya, cara ikhlas dan jujur, dan ia berusaha untuk mempunyai lima sifat itu agar ia termasuk orang yang punya dunia akhirat. Coba, mungkin kita belum ya, masih kita masih dalam proses. Bukankah biasanya kita, wah, berjaya orang tu, bagus hidupnya. Berjaya, tak sangka ya. Wah, 10 tahun dahulu hidup dia. Sekarang macam-macam ada. Nasibnya baiklah orang-orang. Pasti. Hampir dapat dipastikan. So, maknanya kita sebenarnya minta maaf. Jangan, kita perlu, saya ulangi, minta maaf, kita masih perlu meningkatkan kejujuran kita terhadap diri kita sendiri. Kita yakin apa yang Allah katakan. Tapi adakah kita meyakini apa yang Allah katakan itu? Jangan-jangan hanya dengan ucapan. Jangan hanya dengan hati. Tapi belum melalui amalan. Nah, sebab ketiga-tiga ini mesti ada. Ucapan, hati, amalan kan begitu ya. Kita telah belajar tentang iman kan. Jamaah telah belajar tentang apa itu iman. Al-qawlu bilisan, at-tasdiq bil janan, wal-af'al bil arkan. Mesti diucap dengan lidah supaya orang tahu yang kita ini orang mukmin. La ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Mesti diyakini dengan hati supaya apa yang diucapkan betul-betul sama dengan di hati. Sebab kalau tak sama namanya munafik. Tapi kalau hanya la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, hati pun yakin tapi amalannya tidak selari dengan apa yang diucapkan. Yang diucapkan ia hanya dia bersaksi Allah saja jadi Tuhannya. Allah saja yang akan dipatuhi, disembah, diikuti. Jadi balik pun. Tapi kehidupan sehari tak nampak pun. Jalan yang dilalui bukan jalan yang Allah tetapkan. Yang mana belum sempurna lah. Jadi antara lidah dengan hati, dengan tindakan mesti menyatu jadi satu. Saya tak kata three in one ya. Saya tak kata three in one. Jadi mesti menyatu. Itu tauhid. Yang di sini, yang dalam hati dan perbuatan itu mesti menyatu. Barulah mukmin. Jangan-jangan kita hanya di sini, nanti dan tindakannya belum
Syahadahnya sudah betul. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, betul itu. 100% betul itu. Alhamdulillah dari segi lisan. Hatinya yakin betul bahwa Allah saya yang berhak disembah. Yakin. Oh, 100%. Amalan kita selari Pak dengan yang itu. Berapa peratus agaknya yang selari dengan la ilaha illallah. Nah, disitulah nanti. Di situ yang saya katakan kita, minta maaf, perlu belajar lebih jujur kepada diri sendiri. Sebab kalau orang sudah benar-benar jujur pada diri, insya Allah jujur kepada orang lain. Sebab orang lain kan boleh ditipu. Orang mungkin boleh menipu orang lain. Boleh menipu 1,000 orang sekali masa, boleh. Seseorang boleh menipu 1,000 orang dalam satu masa. Saya yakin boleh. Tapi orang tidak mungkin menipu seorang 1,000 kali. Menipu 1,000 orang sekali. Harum? Boleh. Tapi tidak mungkin orang menipu seorang 1,000 kali. Kalau boleh, mana orang tu pandai yang kena tipu tu, ya tak tahulah, bodoh sangat kot. Dan lebih mustahil lagi, ini mustahil, orang tak mungkin dapat menipu diri sendiri. Tidak mungkin. Macam mana menipu diri sendiri? Nah, ini yang perlu. Baik, kita pelajari ayat ini. Ayat ini penuh dengan pengajaran, jemaah sekalian. Ia berada di awal surah Al-Baqarah, luar biasa. Allah memberikan satu penegasan bahwa Al-Quran itu tiada keraguan sedikit pun dalamnya. Dari awal-awal tadi kita sudah diingatkan. Sebelum kita baca Al-Quran khatam 30 juz, ayat-ayat mula-mula surah Al-Baqarah pun kita seakan, nih, kitab yang kamu nak baca ini, Quran yang kamu nak baca ini, apa saja yang ada dalam isinya, perintah ke, larangan ke, berita gaib ke, cerita sejarah ke, maklumat saintifik ke, cerita korun ke, cerita ahli surga, neraka, semuanya benar belaka. Tidak ada ruang untuk kamu meragui sikit pun. Pembagian harta ke, kemasan keluarga ke, dan awal-awal kita mesti meletakkan keyakinan kita sepenuhnya terhadap apa yang kita nak baca. Jangan, nanti jangan-jangan, susahnya. Tengok, kalau dalam bahasa mudahnya, bagaimana Al-Quran begitu percaya diri. Al-Quran punya kepercayaan diri yang luar biasa kepada pembacanya, pengkajinya. Sebab bagi mereka yang ingin mengkajinya, awal-awali Quran sudah istiharkan dirinya. Ingat, aku yang kamu nak pelajari ini, tidak ada ruang bagi diri kamu untuk meragui sikit pun apa yang aku nak katakan pada kamu. Wah, setebal 30 juz itu. Itu kalau bukan kerana punya kepercayaan diri, 100% benar, mana mungkin. Ada orang yang paling pandai sekalipun mengarang buku lalu dalam mukadimahnya ditulislah, wahai para pembaca yang budiman, saya berani bersumpah bahwa buku yang saya karang ini tidak ada keraguan sedikit pun, 100% benar. Katalah, ada yang berani kata begitu. Sedangkan, lalu ditambah, dan siapa yang ingin meragui akan kebenarannya, aku cabar. Aku cabar, tolong buktikan. Katalah ada tulis buku itu. Dan buku itu, jamaah sekalian, bukan untuk tahun itu saja. Bukan untuk bulan itu saja. Ia akan berlaku hingga kiamat. Tak adakah yang berani begitu? Biasanya buku akan dianggap, buku karangan orang akan dianggap benar pada saat ia diterbitkan. Tahun pertama orang masih meyakini, oh bagus buku ini. Teori yang dikemukakan oleh pengarangnya, hebat nih, hebat. Maklum, buku itu baru umur 1 tahun. Sekarang sudah 5 tahun, sudah mulai,
Lain buku ini, apa yang buku ini cakap tak sesuailah dengan sekarang. Eh, maklumlah buku ini ditulis 10 tahun lepas. Dunia sudah berubah. Apalagi buku itu katakanlah yang dianggap buku paling hebat. Umurnya sudah 100 tahun. Generasi 100 tahun akan datang membacanya pasti. Ya, boleh ini. Ini pengarah orang dunia tak tahu. Macam mana boleh buat teori macam ni? Ini teori 100 tahun dahulu bolehlah. Ini zaman sekarang dah tak se- buku itu sudah akan ditong sampahkan ya mas kalian. Kenapa? Ya karena itu ilmu manusia hanya mengetahui benda yang benar untuk sehari dua. Ribuan tahun akan datang. Sejuta tahun akan datang. Apalagi berbilion tahun yang lalu, mana tahu. Al-Quran bukan cerita yang dahulu, ribuan bilion tahun yang lalu, sebelum kita ada. Quran juga cerita peristiwa hari ini. Quran juga akan ceritakan masa depan. Bagaimana akhirnya dunia ini. Dan Quran bahkan cerita hari kiamat. Dan Quran cabar, semua yang aku sampaikan ini betul, kata Quran. Tidak ada ruang untuk kamu meragukannya. Kalau kamu tidak percaya, aku cabar kamu. Buktikan. Buktikan bahwa diriku ada kesalahan. Seakan-akan Quran kata begitu. Wahai para cendekiawan, wahai jin dan manusia, ada cabaran dalam Quran, namanya tahdi. Ya masyarakat jinni wal insi, inistatotum antam futu, inistatotum, lawistama'atil jinnu wal insu, lawistama'atil insu wal jinnu, ala ayatu bimithli hadal Quran, la ayatu namisli. Jika sekiranya seluruh manusia dan jin bersatu tenaga, bergandeng bahu, pakar-pakar sastra jin, sastrawan manusia, intelektual jin, intelektual manusia, bergabung tenaga, bersatu padu, nak membuat karangan artikel yang menyerupai Al-Quran. Jangan menyerupai Al-Quran, menyerupai satu ayat Al-Quran. Layatu namisli, Quran kata. Pasti gagal. Cabar itu bermula pada dahulu hingga kiamat. Tengok bagaimana beraninya Al-Quran memberi cabaran seperti itu. Bermakna Al-Quran itu begitu yakin bahwa dia benar belaka. Tak yakin macam mana, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena letakkan dahulu dalam hati kita bila baca ayat ini. Jangan bagi ruang sikit pun dalam hati kita untuk meragukan akan kandungannya, apalagi menafikannya. Ini pertama. Itu syarat. Tapi kalau awal-awal lagi dia nak baca sudah ada macam-macam suudon, sudah prejudis ini, prejudis itu, sudah, jangan-jangan nanti sudahlah itu memang akan masuklah. Dia tidak akan jadi hudal lil muttaqin. Okay, ya. Terus itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sinilah jemaah sekalian. Poin yang kita hendak pelajari. Jemaah sekalian, agar kita mendapatkan pengetahuan lebih, ya perlu rasanya saya ingin menguraikan lebih. Walaupun mungkin saya ringkaskan. Di dalam Al-Quran, Al-Quran ini menggelarkan dirinya, Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk. Betul ya? Al-Quran memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai petunjuk, hudan. Tetapi dengan menggunakan dua diksi. Ayat ini contohnya surah Al-Baqarah ini, Quran kata hudan lil muttaqin. Betul ya? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi di dalam surah yang sama, yakni surah Al-Baqarah ini juga, kalau jamaah mau rujuk lihatlah surah Al-Baqarah ini ayat yang ke-185 coba. Surah Al-Baqarah juga ayat 185. Di sana ada sahur Ramadan itulah, ayat-ayat puasa itulah.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di dalam ayat 185, Quran memperkenalkan dirinya sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Awal surah Al-Baqarah, Quran memperkenalkan dirinya hudan lil muttaqin. Ya, mungkin sepintas lalu lah. Kita akan kata sebenarnya Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa atau petunjuk bagi seluruh manusia. Sebab kalau petunjuk bagi manusia, kan manusia ini umum. Ada yang bertakwa, ada orang kapyo. Orang kapyo. Ada orang kapyo kah kapya? Ada orang kafir, ada orang munafik, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Konghucu, ada ini. Tapi muttaqin, sebagian kecil aja dari mereka. Jadi muttaqin itu sebagian manusia. Kalau itu Quran ini macam mana sebenarnya? Petunjuk bagi muttaqin kah? Atau petunjuk bagi orang yang bertakwa? Atau betul bagi manusia? Sepintas lalu, seakan-akan ya, kan macam bercanggah maklumat Quran ini. Katanya tadi Quran beritahu kita memperkadirnya la roibah, tak ada keraguan. Tak ada sesuatu dalam Quran yang menimbulkan keraguan. Tapi aku baca satu surah pun dah. Macam banyak yang menimbulkan tanda tanya dalam kepala kita. Sekejap kata hudalil mutakin, sekejap lagi kata hudalinas yang betul yang mana? Ya mas kalian, keduanya betul. Keduanya betul. Karena rupa-rupanya, nah ini alhamdulillah saya yakin sudah paham semua ya. Petunjuk ini macam-macam. Ya, petunjuk ini macam-macam kan. Nah, yang telah kita pelajari, paling tidak petunjuk itu kalimat hudan dalam Al-Quran. Petunjuk kan ada empat ya. Satu namanya hidayah. Hidayah ghoriziyah, hidayah fitriah, yang orang bukan Islam panggil insting itulah. Itu petunjuk juga. Nanti khalaqa wa sawa wa qaddara fa hada, surah Al-A'la. Ada namanya hidayah irsyadiyah. Hidayah dilalah, hidayah irsyad. Petunjuk jalan, contoh para nabi. Para nabi ini diutus Allah untuk menunjukkan mana yang mesti dilakukan oleh umatnya, mana yang mesti ditinggalkan, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana ridho Allah, mana kemurkaan Allah. Nah, apa yang dibawa oleh nabi, diajar oleh perumah itu namanya hidayah, dilalah, atau irsyad, irsyadiyah. Itu petunjuk juga. Yang ketiga namanya hidayah taufiqiyah. Hidayah taufiqiyah ini yakni hidayah yang Allah letakkan dalam hati manusia, terbukanya hati manusia sehingga ia bersedia dengan rela menerima kebenaran tadi. Nabi beritahu bahwa syirik itu dosa besar penghapus segala amalan. Sebab itu jangan kamu lakukan. Ini hidayah. Namanya hidayah dilalah. Hidayah irsyadiyah. Semua orang dengar. Abu Jahal pun dengar waktu itu. Abu Jahal dengar. Abu Lahab dengar. Abu Bakar pun dengar. Tapi lain sikap Abu Bakar dengan Abu Jahal. Abu Bakar menerima nasihat Nabi, pemberitahuan Nabi bahwa syirik itu dosa besar, menyebabkan orang masuk neraka, dia terima. Hidayah yang oleh Nabi dilalah ini. Dan hati Abu Bakar terbuka untuk menerima, meyakini dan mengamalkannya. Kalau begitu, aku mesti tinggalkan Abu itu. Jadi Abu Bakar bukan hanya mendapatkan hidayah dilalah irsyadiyah, Abu Bakar juga mendapatkan hidayah taufiqiyah. Lurus. Sementara Abu Jahal tahu apa yang disampaikan oleh Nabi. Faham. Maknanya dia pernah dengar hidayah dilalah itu. Tapi hatinya ia tutup.
Dia tidak mau membuka hatinya untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Maka dia tak dapat hidayah taufiqiyah. Hidayah taufiqiyah itu kerja Allah. Bila orang itu membuka hatinya, maka Allah masukkanlah hidayah itu. Bila orang tidak berusaha membukanya, ya, hanya tahu itu benda baik, itu benda buruk. Faham ya? Nah, kalau Quran kata hudalil muttaqin, itu mana hidayah taufiqiyah. Bila Quran kata hudalil nas, itu mana hidayah dilalah atau irsyadiyah. Semua. Jadi Quran hidayah, hidayah amurkan hidayah irsyadiyah bagi semua manusia. Mukmin ke kafir, bahkan kalau kita baca Al-Quran, ayat-ayat makkiyah, ayat-ayat yang Allah turunkan semasa Nabi masih di Makkah, jemaah sekalian, itu semuanya bicara kepada orang kafir itu. Coba di dalam Al-Quran, surah-surah atau ayat-ayat makkiyah, itu Allah turunkan dan Allah bicara dengan orang-orang kafir, mukhatabnya orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa itu juga orang mukmin? Pada orang kafir itu. Iya. Qul huwallahu ahad. Itu kan sebab turunnya pertanyaan orang kafir. Ya, maklumlah di Makkah umat Nabi Muhammad ini yang ramai yakni orang kafir. Sehingga ayat ini pada orang kafir, orang kafir. Bermakna orang kafir disampaikan pada mereka hidayah amah. Hudalinnas itu namanya hidayah amah, hidayah umum. Semua orang dapat. Hidayah hudal mutakin, hidayah taufiqiyah, hidayah khosoh. Bila orang itu menerima, membuka hati dan masuk, Allah buka, akhirnya buat apa yang benar. Tinggal apa yang salah. Minta maaf nih sekarang. Saya minta maaf ya. Ini aku cakap apa adanya ya. Sakin dan percaya. Tidak ada siapapun di antara kita. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita hingga hari ini yang tidak tahu bahwa hukum mengumpat itu adalah haram dan dosa besar. Coba, ada yang tahu? Ada yang tidak tahu? Ada kan? Semua tahu. Semua tahu menurut agama Islam, mengumpat itu haram, dosa besar. Karena semua dah tahu, mana semua dah dapat hidayah amah. Hudalinnas dah dapat. Hidayah irsyadiyah dah dapat. Hidayah dilalah dah dapat. Tetapi adakah semua setiap orang pada kita hari ini telah meninggalkan perbuatan mengumpat, termasuklah mereka yang dah tahu mengumpat itu dosa besar? Mungkin jawabannya belum semua, ada juga yang masih rajin mengumpat. Dia rajin mengumpat itu, dia tak tahu lagi ke mengumpat itu, dia tahu itu dosa besar. Bahkan tahu ayatnya. Dia hafal ayatnya dalam surah Al-Hujurat. Nah, tengok. Dia tahu dosa mengumpat. Tahu ayat mengumpat. Tapi masih buat. Maknanya ia hanya dapat hidayah amah, tak dapat hidayah khosoh. Quran hanya menjadi hudal linas bagi dirinya. Belum hudal lil mutakin bagi dirinya. Faham ya? Inilah yang perlu kita tingkatkan. Sedangkan Allah memberitahu pada kita orang muttaqin itu, yakni orang yang Quran menjadi hidayah baginya. Hudalil muttaqin, bukan hudalil nas. Itu sebetulnya yang perlu kita tingkatkan dalam, iya ya, kenapa lah aku tahu benda itu suruhan, tapi kenapa aku belum buat? Hidayah kosong, belum dapat. Belum dapat bukan karena Allah belum, memang Allah belum bagi. Tapi masalahnya Allah belum bagi karena kita belum minta. Kita belum bersedia menerimanya. Kita masih menutup hati kita. Kan dalam hati kita ini ada dua potensi. Potensi menerima kebaikan pun ada. Potensi menolak kebenaran pun ada. Fujuraha wa taqwaha namanya.
Iya ya, tahu. Bahwa memaki-maki orang Islam, Pak Muslim. Minta maaf sekali, minta maaf nih misalnya. Coba lihat sekarang lah. Hari-hari kampanye tuh tengok. Ahli-ahli politik kita yang sedang berkampanye, yang semua Muslim, yang Muslim lah. Tengok. Apakah cara itu Islami? Mengutuk sana, mengutuk ini, bergelaran itu, gelaran itu. Bukan mereka tak tahu hukumnya, tapi karena buat. Apakah ini Islam yang kita anggap membanggakan? Jangan-janganlah, minta maaf, jangan-janganlah. Yang memperlekehkan Islam itu jangan-jangan orang Islam sendiri. Jangan-jangan, saya menuduh ya. Jangan-jangan, mari kita renungkan. Yang memperlekehkan, yang menghina Islam itu orang Islam sendiri. Ya, mari kita belum dewasa lah, harap-haraplah kita berdewasa. Ibaratnya jualan. Dan jualannya laku, dibeli orang. Kita jualan nasi lemak, sebelah jualan nasi lemak, di sebelah jualan. Dan semua pasti ingin cari pelanggan. Itu wajar namanya jualan. Ingin dapatkan pelanggan, beli jualannya. Ya, untung. Betul. Itu halal. Tetapi, untuk menarik pelanggan itu gunakanlah dengan cara yang halal. Macam mana cara yang halal untuk menarik pelanggan? Tunjukkan bahwa nasi lemak yang kita nak jual ini yang paling sedap. Inilah nasi lemak yang paling sedap, tuan-tuan. Saya buat macam ini. Kalau tuan tak percaya bahwa ini nasi yang paling sedap, tolong tuan rasa sebungkus saya bagi percuma. Begitu yakinkan kepada pembeli bahwa yang kita jual ini yang paling sedap. Sudah, itu saja. Dan tunjukkan. Cara masak begini. Yang sebelah sana jual nasi lemak pun begitu caranya. Alhamdulillah. Itu Islamik. Tapi kalau kita hendak melariskan jualan kita, meyakinkan bahwa pada pembeli bahwa nasi lemak kita paling sedap, tapi caranya dengan jangan beli nasi lemak yang sebelah itu. Dia itu nasi lemaknya kotor. Dia nasi lemak tak sedap. Sambalnya lagi lah tak boleh. Apalagi kalau encik beli dia pasti muntah, sakit perut. Dengan memburu-burukan nasi lemak jiran, tak pernah menukar. Yang sana pun begitu. Apa itu Islami? Kalau kita belajar lebih tinggi tentang bab tasawuf, minta maaf aja mas kalian ya. Dahulu saya belajar tasawuf ya, dalam satu semester ya. Walaupun tidak ikut tarekat. Ya. Ya, istilahnya waktu tasawuf, ada istilahnya aleksan, misalnya akhlak terpulang lah. Kalaulah harta, kata Nabi, bab harta di akhir ditanya, depan belakang, dari mana kamu dapat, buat apa, kemana kamu belanjakan. Macam mana kamu dapat, berniaga, alhamdulillah, halal berniaga. Ada pembeli, ada, halal. Betul itu, anak semak kamu buat, betul, halal, halal. Macam mana orang tu boleh tertarik dengan nasi lemak kamu? Katanya, ya sebab aku boleh meyakinkan pada pembeli itu bahawa nasi lemak yang sebelah itu nasi busuk. Meyakinkan bahawa kita baik, yakni dengan memburukkan orang lain. Apa halah cara begitu? Jangan-jangan duit yang saya terima, hasil jualan nasi lemak saya habis. Karena mereka tertarik membeli nasi lemak saya. Berkat kejayaan saya meyakinkan pembeli bahwa nasi lemak jiran saya itu buruk, busuk. Walah tidak, hakikatnya tidak itu. Apa saya yakin bahwa duit yang saya ini halal 100%? Ini yang kadang berlaku, sering berlaku di mana-mana aja mas kalian. Betul orang Islam semua dapat hidayah amah, hudalinas. Tapi bila kita nak jadikan Quran itu hudal lil muttaqin. Hidayah yang kita minta ihdinas siratal mustaqim.
Setiap orang Islam kata ihdinash shiratal mustaqim. Tapi kenapa tidak semua orang dapat hidayah? Kosong hidayah taufikiyah, huda lil muttaqin. Wahal hari-hari baca ihdinash shiratal mustaqim 17 kali. Itu yang saya katakan tadi. Allah tidak memberikan kepada kita hanya karena kita meminta dengan mulut. Orang tidak akan masuk surga hanya karena dia pernah berdoa pada Allah nak masuk surga. Kena dibuktikan. Kena dibuktikan. Faham ya? Itu beza huda linnas wa huda lil muttaqin. Nah, berikut ini adalah pembuktian bagi apa yang dia ucapkan itu. Jika kita mau dapat hidayah taufikiyah, bukan sekadar tahu benda itu betul, tahu benda itu salah, tahu ini dosa, tahu, tapi kita patuh kepadanya sehingga bergelar muttaqin. Nah, inilah ciri-ciri dia. Ada lima itulah. Ciri-cirinya ada lima. Iman pada yang gaib, mendirikan solat, infak sebagian rezekinya, meyakini akan kitab Quran dan kitab, meyakini kitab-kitab samawi, yakin akan adanya hari akhirat. Secara umum begitu. Itulah saya tidak menjelaskan poin demi poin, itu panjang nanti sebab ini bukan pelajaran tafsir ya. Dan bukan pelajaran tadabur. Jadi saya tentu tidak menguraikan setiap poin itu. Ada lima itu. Dan lima ini jamaah sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, karena mesti ada menyatu antara yang diucap dengan hati, dengan perbuatan. Antara al-qaul bil lisan, tasdik bil janan, af'al bil arkan, mesti menyatu ya. Apa ya istilah yang tepat? Menyatu ya, menjadi satu. Jadi bukan untuk terpisah. Lain yang diucap, lain yang dalam hati, lain yang dibuat itu tak jadi. Nah. Yang diucap dengan yang di hati dah sama. Malahnya yang dilakukan lain, tak jadi juga. Kata lain, hati lain, munafik pula. Jadi mesti ada, kalau dalam bahasa dipanggil, jadi al-wahdatu syu'uriyah, al-ijabiyah, al-fi'aliyah. Kalau boleh gunakan istilah Arabnya. Al-wahdatu syu'uriyah, al-ijabiyah, al-fa'aliyah. Itu ciri khas orang mukmin tersimpul dalam lima. Apa itu al-wahdatu syu'uriyah, al-ijabiyah, al-fi'aliyah? Ya, mungkin dalam bahasa Melayu apa yang tepat ya? Kesatuan atau perpaduan emosi, perasaan, emosi maksudnya perasaan, kesatuan atau pemadu apa perpaduan kesatuan emotional positif, ijab yang efektif, yang berkesan. Itu terjemahan Melayunya lah. Ya. Perpaduan emosi yang positif, yang efektif, yang berkesan. Artinya apa? Kita ini kan punya emosi. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, takkan tanpa perasaan. Mesti ada perasaan, itu emosi. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Hati gua pasti merasalah. Kalau hanya ucap hati saja, itu namanya mengigau. Namanya mengigau. Atau barangkali kita belum balik. Atau minta maaf. Mungkin orang yang ada penyakit mental. Itu perasaan. Dan masa kita melakukan yang disuruh. Karena Tuhan yang kita yakini, yang kita saksikan, satu itu yang kita sembah, itu menyuruh kita melakukan ini. Melakukan itu. Tinggal ini, tinggal itu. Lalu kita, masa melakukan, pasti kita ada perasaan. Takkan sholat langsung tak ada melibatkan emosinya. Takkan orang sholat langsung tidak
melibatkan peranan emosinya. Mustahil. Pastilah memberikan peran yang lebih kepada peranan amigdalanya. Di samping berpikir nih emosi. Apa yang emosi itu masalah? Kan sana ada khusyuk, ada tawadhu, ada tadarru. Kan? Ada rasa takut, ada roja, ada mahabbah. Itu yang saya maksudkan asyuhur al-ijabiyah. Emosi yang positif itu yang dimaksudkan. Walaupun adalah emosi yang negatif, ada kan? Al-fi'aliyah yang memberi kesan terhadap perbuatan, dan itu mesti menyatu. Itu mesti menyatu. Itu yang sebutkan tadi, antara yang diucap dengan yang dalam hati, dengan perbuatan yang pasti di situ ada peranan emosi dan menjadi satu. Jadi sama. Hati, lidah, hati, dan tubuh, anggota tubuh yang melakukannya, itu perasaannya sama. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dengan hati yang meyakini, dengan ketika ia sholat, semasa inna sholati wa nusubi, sama. Itu ciri khas muttaqin, menggabungkan lima itu. Sebagai contoh dalam ayat ini, ya, dengan. Jadi al-wahdah asy-syu'uriyah al-ijabiyah al-fi'aliyah, kesatuan atau perpaduan emosi yang positif, ya, yang efektif, yang berkesan, yaitu al-wahdah allati tasma'u fi nufusi bainal iman bil ghaib. Yakni satu kesatuan perpaduan emosi dalam diri kita antara emosi iman, rasa iman. Iman itu kan kerja hati ya Mas, kan? bukan kerja mulut, bukan kerja otak, ya? Kerja hati terhadap perkara yang gaib, wal qiyamu bil faraid, bersatu dengan ketika ia melakukan perintah-perintah yang fardu, menyatu dengan perasaannya dengan beriman kepada para rasul dan kitab-kitab yang mereka terima, menyatu perasaannya dengan keyakinannya terhadap hari akhirat. Bagaimana penjelasannya? Begini. Yang pertama dicatatkan itu yakni alladzina yu'minuna bil ghaib. Ingat, ini kaitannya dengan emosi. Emosi jangan diartikan yang negatif ya. Emosi itu maksudnya ini peranan amigdala adalah. Berpikir emosi itu amigdala. Ya boleh jadi yang ada yang positif, yang negatif, yang sir, ada nafsu mutmainah, ada nafsu lawamah, ada amarah. Itu kan emosi. Itu kerja nanti kita. Iman kepada yang gaib. Artinya, alladzina yakhafuna min ghaib wa hum lam yaro. Dalil ala hubbihim lahu. Coba. Kalaulah emosi kita tidak berfungsi, iman pada gaib, apa makna iman? Seiman yang kurang itu makna orang yang takut pada benda yang dia tak nampak. Kata gaib itu Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah. Benda yang gaib. Takut kepada balasannya, kemurkaannya, siksanya, mengharapkan akan ganjarannya, sedangkan kita tak pernah melihatnya, tak pernah mendengarnya. Coba. Sebab itu untuk mengenali Allah jamaah sekalian, kita dah lebih banyak menggunakan hati. Bukan di sini. Ingat pelajaran kita tentang tafakur ulul albab? Yang Allah suruh gunakan di sini apa? Ya Allah suruh gunakan nikmat yang ada dalam kepala. Ciptaannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi. Adapun kepada ciptaanku wahai manusia yang berupa bumi, langit dan isinya, tolonglah kamu gunakan ini.
Tolong kamu gunakan nikmat yang aku berikan yang ada dalam kepala kamu itu. Kamu nanti akan faham betapa kedahsyatan ciptaanku di langit sini. Adapun tentang aku, kata Allah. Allah yang mencipta itulah. Kamu jangan terlalu banyak menggunakan yang di kepalamu itu. Wa yadhkurun, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Adapun kepada aku, tentang aku, hendaklah kamu lebih banyak tadakkur. Tadakkur itu bukan di sini. Ingat ya, saya tidak perlu mengulangi. Ini sudah banyak kali saya sebutkan. Dalam Quran kan ada banyak kan afala tatafakkarun, tidak kamu pikir sudah. Afala taqilun, tidak kamu berakal. Afala tatadakkarun. Tiga-tiga itu semuanya masya Allah dalam sungguh maknanya. Tadakkur itu yang paling tinggi. Tengok, tadakkur itu lebih banyak memfungsikan qalbun kepada perkara-perkara yang gaib. Macam mana meyakini perkara gaib kalau kita tidak merasakan kewujudannya, tidak merasakan kehadirannya? Itu namanya syuhur, syuhur al-ijabiyah. Syuhur al-ijabiyah al-fi'aliyah. Kita yakin kepada Allah, betul. Kita yakin akan kekuasaannya, betul. Kita yakin akan kasih sayangnya, iya. Sifat rububiyahnya kita yakini, sifat keuluhiyahnya kita yakini, sifat asma'nya kita yakini lah semua lah. 99. Tapi bagaimana mungkin keyakinan kita itu menjadi sempurna tanpa syuur al-ijabiyah dalam hati kita, tanpa merasakannya? Keyakinan itu mesti kita merasakan. Orang yang yakin akan kewujudan Allah, jemaah sekalian, itu berbeza dengan orang yang dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Saya ulangi. Orang yang yakin akan adanya Allah, itu tidak sama dengan orang yang dapat merasakan kehadiran Allah. Maaf jemaah sekalian, saya gunakan istilah-istilah ihsan apa qalbu salim, jangan dipahami secara harfiah ya. Merasakan kehadiran Allah, mana ada kalau Allah hadir di, nah, janganlah begitu. Itu Nabi sendiri pun kata begitu ya. Kan ingat dalam hadis sahih, di akhirat nanti Allah bertanya pada anak Adam. Wahai anak Adam, dahulu aku lapor. Aku minta makanan pada kamu. Kenapa kamu tak bagi aku makan? Kan itulah hadis sahih. Coba kalau kita faham secara harfiah macam mana. Sehingga anak Adam tadi lurus bendul. Jadi ya Allah, macam mana engkau lapor? Bukankah engkau ni Rabbul Alamin? Ah, Tuhan jawab anak Adam. Apa kata Allah? Bukankah dahulu di dunia ada hambaku Fulan bin Fulan sedang kelaparan. Hidupnya sebagai kesusahan. Dan aku kehendaki Yesus itu karena aku beri peluang pada kamu untuk membantunya. Kamu menolongnya, memberinya ia makan. Jika dahulu kamu memberikan makanan pada hambaku yang tak makan, apa Allah kata? Tajiduni indah. Kamu akan jumpai aku di sisinya. Tengok. Coba kali hadis itu kalau kita faham secara harfiah. Oh iyalah, saya jumpa orang miskin, mana aku jumpa Allah di sebelahnya. Dahulu aku sakit, kenapa kamu tidak menzarinya? Bila kamu sana aku, kamu akan jumpa aku di sini. Ya, aku pergi hospital, jumpa ward, pergi ward, jumpa kawan sakit. Nabi kata, Allah berfirman, kita akan menjumpai Allah di sisi kawan yang sakit, tapi tak jumpa pun. Ya, jangan terlalu naif lah dalam rumah. Ini yang sama sekali merasakan kehadiran Allah. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Betul-betul bukan hanya percaya Allah itu ada, tapi merasakan kehadirannya. Sehingga boleh tenang.
Seperti Nabi Musa ketika terperangkap dikejar Fir'aun, depannya lautan, belakang Fir'aun membawa ratusan ribu umat. Kaumnya sudah putus asa, Musa kata, kalah. Oh tidak. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Nabi Musa bukan hanya yakin Allah itu ada, tapi Nabi Musa merasakan ma'iyatullah. Bukan hanya khudurullah tuh, ma'iyatullah. Sebab Musa kata, inna ma'ya Rabbi. Nah, yang boleh merasakan kehadiran Allah dalam hidup, kebersamaan Allah dalam hidup, itu hanya orang yang punya perasaan, su'ur al-jabiyah. Dan itulah ciri pertama orang muttaqin. Dalam hadis Nabi, salah satu daripada 7 golongan yang nanti akan berada di bawah naungan Allah. Kan ada 7 ya. Ada 7 saja nanti di akhirat yang ada di bawah naungan Allah. Salah satu daripadanya siapa? 7 itu. Yani ada seseorang yang diajak berbuat sirong oleh orang lain, kata lelaki. Dibuat maksiat oleh seorang perempuan yang punya paras muka yang menawan, atau seorang perempuan yang diajak berbuat zina oleh laki yang tampan menawan. Setelah ada peluang untuk melakukan perzinaan, lalu dia tinggalkan perzinaan, lalu dia kata, ini akhafullah, aku takut Allah. Tiba-tiba merasakan kehadiran Allah di situ ketika ia melakukan maksiat, sehingga tak jadi maksiat. Itu namanya su'ur. Kita boleh tanya pada orang mencuri. Kita boleh tanya pada seorang pencuri. Seorang yang menerima rasuah. Yang muslim lah maksudnya. Itu Haji pula tu. Sudah Pak Haji. Kita panggil. Pak Haji ni menerima rasuah ni macam mana ni? Pak Haji muslim ke? Bukan. Oh, saya muslim. Saya sudah haji 3 kali. Macam mana Pak Haji terima rasuah? Pak Haji percaya tak akan adanya Allah? Saya percaya. Saya yakin Allah itu ada. Pak Haji percaya tak Allah itu maha melihat? Saya percaya. Saya belajar. Allah itu basir. Allah itu alim. Wih, keluar dalil dia. Pak Haji tahu ke, percaya ke bahawa Allah itu maha mendengar? Saya percaya Allah itu maha mendengar. Sami nama dia, sifat dia. Sami. Kalau Pak Haji percaya Allah maha melihat, maha mendengar, kenapa Pak Haji terima rasuah dan tadi berbincang pula? Sempatlah bernegosiat dengan orang itu, tak boleh ke 10%? Kalau 7% tu kuranglah 10%. Tadi Pak Haji bincang tadi, akhirnya setuju 10% tu. Pak Haji tak percaya bahawa Allah tu maha mendengar. Ya, saya percaya Allah maha mendengar. Pak Haji percaya bahawa Allah melihat. Saya yakin melihat, tengok. Dia beriman Allah melihat, dia beriman Allah maha mendengar. Tapi kenapa dia rasuah? Kenapa keimanannya pada Allah, bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat, tidak mampu menghalangnya daripada terima atau memberi rasuah? Sebabnya satu. Syukur al-ijabiyah al-fi'aliyah tidak ada. Asyukur al-ijabiyah al-fi'aliyah tidak ada. Dia yakin Allah maha mendengar suara makhluknya, tapi dia tidak merasa suaranya didengar oleh Allah. Tidak merasa. Dia yakin Allah maha melihat, tapi tidak merasa saat itu dilihat oleh Allah. Jadi yang boleh mengubah perangai seseorang daripada nak jahat tak jadi jahat, takut maksiat, itu bukan semata percaya akan kewujudan Allah, tapi merasakan kehadirannya, merasakan kebersamaannya. Faham ya? Itulah muttaqin. Kalau sekadar Allah itu ada, mendengar, melihat, rasuah itu haram, ya orang itu baru dapat hudal linas, namanya hidayah amah. Semua orang tahu, tapi belum dapat hidayah khosoh. Belum dapat hudalil muttaqin. Doanya ihdinas siratal mustaqim belum makbul. Kalau itu Quran masih baginya masih hudalinas, dia masih dalam kategori linas,
Nas. Belum masuk kategori muttaqin. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, Allah tuh suka orang yang muttaqin. Itu mahabbah yang khosoh. Walaupun panas, Allah pun suka bagi rahmat juga. Orang kafir pun dapat rahmat. Karena itu sifat Allah ar-Rahman. Sifat ar-Rahman. Faham ya? Coba sekalian di sini. Ini adalah syu'ur. Asy-syu'uru al-ijabiyyah al-fi'aliyah, al-fi'alah. Sangat-sangat penting. Emosi yang positif. Emosi jangan diartikan yang negatif sahaja. Jangan emosi, oh dia itu emosional. Emosional maknanya yang buruk, ya tak. Ya, kalau tak nak, kalau emosi ini ya gunakan bahasa Arab aja lah. Asy-syu'ur al-ijabiyah. Al-ijabiyah. Faham ya? Itu yang pertama. Sebab tidak mungkin sempurna iman kita kepada Allah jika kita hanya yakin bahawa Allah itu ada, maha mendengar, tapi kita tidak merasa didengar oleh Allah. Tidak mungkin sempurna iman kita kepada Allah jika kita hanya yakin Allah itu maha melihat, tapi kita tak pernah merasa dilihat oleh Allah. Tidak mungkin iman kita sempurna jika kita hanya percaya Allah itu ada, jika kita tidak pernah merasa keberadaan, kehadiran, kebersamaan Allah. Ini segala obat kalau penyakit nih. Baca dalam Al-Quran ada kan ya masih? Kan? Dalam Tawarikh lagi banyak sekali kisah hijrah Nabi ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar, betul? Kalau dalam sirah ya, Abu Bakar cemas sekali menemani Nabi, apalagi dalam Gua Thur. Tambahan pula orang kafir Quraisy berjaya menjejaki mereka hingga berada di depan pintu gua. Cemas sekali Abu Bakar melihat kaki. Apa akan jadi pada Nabi Muhammad? Dia betul-betul khawatir tentang keselamatan Nabi Muhammad. Takut luar biasa. Kalaulah orang kafir yang berjaya mengikuti kita hingga depan pintu gua ini tunduk sikit aja, pasti nampaklah kami dalam gua ini. Sebab waktu itu guanya bukan gua besar. Bukan kahfi, tapi ghor. Gua itu yang di gua yang kecil. Ya. Berdiri pun tak boleh, kena duduk. Jadi kalau tunduk sedikit, apalagi menyuruh ke dalam, nampaklah Nabi nak buatkan dalam gua. Pasti mereka akan bantai. Karena memang mereka kejar Nabi itu nak ditangkap dan dibunuh. Cemas sungguh, takut sungguh Abu Bakar. Dan kadang sangat takutkan keselamatan Nabi. Apa nasihat Nabi Abu Bakar? Semua sudah tahu kan dalam Quran ada kan? La tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah tuh ma'ana, tengok. Nabi tak kata, sesungguhnya Allah itu Abu Bakar ada. Tak, Nabi tak kata begitu. Abu Bakar sudah percaya Allah tuh ada. Abu Bakar tak, Nabi tak kata, jangan sedih Abu Bakar, Allah itu maha melihat. Kamu tahu kan Allah maha mendengar. Tak. Yang Nabi katakan, jangan sedih Allah bersama. Kamu sedih, kamu takut itu kan karena kamu tidak merasakan kebersamaan Allah. Kamu tidak merasakan kehadiran Allah di sini. Kamu tak merasakan kamu sedang dilihat, diperhati oleh Allah. Coba kalau kamu yakin ini. Karena hati Abu Bakar ini sudah mudah terbuka ya Mas Kelan, dengan hidayah taufik ya. Terus terbuka, masuk nasihat Nabi Nadirnya, hilang rasa sedih sekelip mata. Fa'anzala sakinatahu. Allah sendiri memberitahu pada kita. Lalu Allah turunkan ketenangannya yang luar biasa. Sakinah dari Abu Bakar. Macam mana orang yang cemas, takut, buntu fikirannya, hilang sekelip mata setelah syu'ur al-ijabiyah.
Wahal masa cemas itu bukan maknanya dah tak percaya akan adanya Allah. Percaya. Yang belum masuk apa? Ma'iyatullah. Kesedaran, keinsafan tentang kehadiran Allah, tentang kebersamaan Allah. Ini yang dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya tak kata maknanya yu'minuna percaya pada Allah betul, tapi saya perlu ditingkatkan dia ulasan itu. Sebab kalau hanya sekadar percaya Allah ada, orang masih mau mencuri yang sekalian. Masih tinggal perintah, lakukan maksiat. Dan orang-orang itu orang yang beriman pada ujaran Allah. Baca syahadah. Tapi kenapa maksiat? Kenapa menipu? Sedangkan dia yakin Allah mau melihat. Tidak merasa dilihat. Nah, merasa itulah kena mengaktifkan hati. Kena mengaktifkan hati. Masya Allah. Itu yang pertama ya. Yang sekalian mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang poin yang terpentingnya barulah nanti kalau kita ada itu Allah sayang kita ya. Mudah-mudahan berkati yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala yang sila kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma syaitan wa rasulina lin salafi qus illa dina amanu wa salihat tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.